Alhamdulillah dapat project kita kali ini untuk ngerombak salah satu motor yang sudah cukup lama legend di injeksi pertama nih, Yamaha Fiction, platnya T dari Karawang. Masnya udah anterin tadi pagi ke sini. Salah satu motor kenangan juga, jadi nggak mungkin dijual mungkin ya sama ownernya, dan harganya pun sudah cukup jatuh juga di pasaran harga motor ini. Jadi mau nggak mau dia pengen modif di kita. Kita akan rombak total kaki-kakinya dari sektor depan. Semua masih standar nih, cuma pengereman aja, selang rem sama master rem udah ganti, tapi akan kita bongkar total. Sok depan nanti kita ganti. Peleknya juga kita ganti yang lebar. Bagian belakang juga kita akan ganti. Ini masih kondisi standar semua. Cuma udah beberapa part aksesoris sudah nempel nih, kayak underbone, pengereman belakang sudah ganti, tapi akan kita copot semua dan kita ganti nanti. Kelihatan motornya masih sehat, alhamdulillah masih nyala normal semua. Kita akan rombak di bagian kaki-kaki. Oke, ikutin terus ya. Ya, ini dia part yang udah kita siapin buat kita pasang ke motor Fiction Old. Total kaki upgrade full, kita rombak semua. Kita lihat dari depan nih partnya. Helak aftermarket Virosi 3 inch, sudah double disc PSM titanium, ban 110/70 Genios. Langsung upgrade double ya, nggak pakai ini lagi nih upside down-nya. Pakai Scarlett 51 mm, tabung ininya ukurannya. Pengeremannya nggak mewah tapi original. Mesin pabrikan, kanannya pakai CBR, kirinya bisa pakai Vario, PCX, ADV sama. Nah, master remnya kita pakai yang 17 biar maksimal. Kayak Adeline aftermarket, swing arm prowling. Velg belakang 4,5 inch Virosi. Ini pakai basicnya R15, velgnya bannya 150/60. Gear setnya juga ganti. Kita akan lihat nanti hasil perubahannya seperti apa. Dan ini part yang akan kita pasang, teman-teman. Sedikit penyesuaian tapi nggak begitu banyak, karena beberapa partnya memang buat Fiction, hanya di sektor velg aja yang kita modif karena basicnya sudah double dan tidak butuh penyesuaian di bagian piringan dan adaptor. Tinggal pasang piringan aja. Ikutin terus ya progresnya. Yuk. Ya, udah mulai kita bongkar bagian belakang. Swing arm-nya udah turun, velg udah turun. Yang depan bertahap. Copot semua ini. Siap kita pasang yang ini. Ini beberapa penyesuaian di bagian belakang. Full step harus kita keluarin sedikit biar nggak nentuk arm. Rata-rata Fiction yang modif swing arm banana pasti full stepnya dikeluarin atau dibengkeng ya. Ini kita belah, kita las ulang biar rapi, nanti tinggal di cat ulang. Di bagian belakang bos-bosan juga diatur ulang biar center. Kaliper bikin dudukan lagi. Untuk bagian upside down, nah teman-teman bisa lihat dari basicnya memang buat Fiction di pasaran, tapi tuh lihat komsirnya beda. Jadi yang namanya upside down itu nggak ada yang PNP, semua pasti dibubut. Walaupun dari pasaran itu basicnya buat Fiction, buat new Fiction atau apa, nggak ada yang PNP. Jadi jangan berharap pasang upside down aftermarket yang harganya cuma 2 jutaan itu bisa PNP. Pasti penyesuaian total. Swing arm pun walaupun tinggal pasang nih, lihat nih, mau nggak mau kan full step belakang kita rapihin biar maksimal. Kalau bikin masang kaliper belakang, mau nggak mau bikin stopper juga
sesuai dengan kalipernya. Kalau ke situ kadang-kadang punyanya New Fiction juga tetap sama, nggak kita pernah rakit. Nah, ini tinggal ganti underbone, dudukannya bisa dipasang. Kalau nggak ganti underbone, repot lagi nanti karena bikin dudukan di fusep yang lamanya gitu. Kita bubut, alhamdulillah offsetnya udah kita naikin, tinggal ngatur bos-bosan buat center velgnya. Nih, kaki-kakinya udah mulai kelihatan kan? Oke. Udah kita bubut pas komponennya biar masuk langsung. Oke, sedikit lagi kondisi sudah masuk 80% lah ini. Tinggal finishing, butuh penyesuaian sedikit part-part yang belum terpasang. Bracket headlamp juga sesuaikan dudukannya. Nah, ini bus-busan yang kita sudah pasang. Knalpot juga masnya minta ganti, jadi sekalian kita rapihin. Stang juga biar kita ganti. Nah, ini stopper kunci stang kita sesuaikan. Oke, alhamdulillah udah selesai nih project Yamaha Fiction Old yang kita upgrade kaki-kaki, punyanya Mas Mahyul. Plate tuh Karawang, lumayan jauh ke sini. Salah satu motor yang cocok buat bahan modif karena harganya juga udah agak sedikit turun ya. Bukan sedikit turun ya, tapi memang sudah agak jatuh harganya di pasaran. Mungkin sayang dijual, jadi dimodif aja. Nah, kita lihat spek depannya nih, mulai dari sini. Pakai velgnya Virossi, depannya 3 inch, basicnya velgnya pakai dari R15 Yamaha. Piringannya pakai PSM titanium double kanan kiri. Pengeremannya original, pakai Nissin. Yang kanan basicnya Honda CBR 150, yang kiri basicnya dari CRF 150. Selang rem bercabangan, upside down. Nah, spakbor pakai aftermarket juga. Upside down-nya pakai dari Scarlett nih, teman-teman. Bisa lihat tuh. Ini bisa di style. Style preload-nya kita atur keras empuknya. Enggak lupa juga pasti mas rem yang ukurannya lebih besar dari originalnya biar kuat buat double disc. Lumayan hemat dari segi budget karena dari segi ukuran pistonnya tuh sudah 17,5 mm. Jadi cukup kuat buat double kaliper. Adeline koplingnya juga sudah pakai Adeline, bisa di adjust ya di style ini. Bisa kita lihat bagian depan makin padat, motor boleh jadul tapi kaki-kaki modern guys. Bagian kirinya nih kita bisa lihat finishing juga. Pengeremannya simple tapi double disc, double kaliper dan original Nissin, bawaan pabrikan motor. Kita cari baru karena menghemat budget tapi tetap original dan kualitasnya pasti bagus ya. Piringannya juga pakai PSM yang kiri. Kita pindah ke bagian belakang. Velgnya pakai ukuran 4,5 inch dari Virossi juga. Swing armnya aftermarket RD model R15. Knalpotnya udah ganti juga pakai R9 titanium yang low budget juga tapi titanium guys. Headernya aja yang stainless. Pengereman belakang juga pakai Nissin copotannya CBR original. Jadi semua pengeremannya original Nissin, copotan motor, yang depan kalipernya baru. Oh ya, ukuran ban. Yang depan tadi kelewat, ukurannya 110/70, yang belakang 150/60. Velgnya 4,5 inch. Piringan belakang basicnya R15, gear setnya juga pakai punya R15 Triple S dan rantainya TK Racing. Oh, makin padat yang bagian belakang. Bisa dilihat teman-teman. Yang depan juga terlihat tampak full nih. Tampak fullnya. Fiction Old. Udah nggak mau kalah nih sama yang baru.
Yang baru kemana nih? Ayo, kita tunggu nih. Kita akan putar dulu ya. Balik dulu bagian kiri. Nah, ini dari tampak sisi kiri, teman-teman bisa lihat swing arm aftermarket RD Racing model R15. Velg 4,5 inch, Virosi, basicnya Yamaha R15. Kita pasang di sini ban 150/60 biar ideal. Underbone-nya juga udah ganti, teman-teman, pakai Nui Racing. Nah, ini sektor pengereman bagian kiri. Kalipernya Nissin original CRF 150 atau PCX 150 yang bagian kiri deh pokoknya ya, Nissin. Kita custom bracket. Bos-bosan di bagian velg depan. Velgnya Virosi 3 inch double disc PSM titanium. Upsetonnya Scarlett. Semua part nggak ada yang PNP di sini. Jadi penyesuaian. Ascom steer juga kita puput ulang biar sesuai. Walaupun di pasaran upsetonnya punya R15, punyanya Fiction ya basic, tapi tetap kita puput. Kemarin prosesnya kan bisa dilihat ascom steernya beda panjang, jadi mau nggak mau kita pendekin, kita turunin. Nah, ini bisa kelihatan hasilnya seperti ini. Swing arm pun juga penyesuaian di bagian push step belakang, kita potong las ulang biar agak keluar karena basicnya Fiction kecil jadi mentok arm. Lihat ya teman-teman hasilnya, alhamdulillah udah beres. Dan kekurangannya kalau Fiction lama ini masih pakai sensor speednya gearbox di velg, jadi mau nggak mau kita kebetulan juga speedometernya mati, akhirnya ya kita copot aja udah, jadi nggak pakai sensor speed ya. Tapi indikator-indikator lain kayak lampu, bensin, RPM semua masih berfungsi normal, hanya sensor speed saja. Handle kopling, oh iya stangnya juga udah ganti pakai Yamaha MT25, spion aftermarket Master M Adeline 17,5 mm biar bisa kuat double kaliper. Ya, bicara masalah budget untuk modif Yamaha Fiction Old seperti ini, total keseluruhan ini kaki-kaki total ganti ya, dari shock depan, velg depan, set semua, swing arm, knalpot. Jadi yang kita ambil di sini unitnya hanya rangka, body, mesin, dan sektor kelistrikan, lampu. Kaki-kaki turun semua. Bisa teman-teman lihat. Ini budgetnya menghabiskan dana kurang lebih 15 juta habisnya sampai ke knalpot ya. Jadi velg, ban, set, pengereman original, lampu nggak kita ganti, hanya pengereman set, stang. Itu habisnya kurang lebih 15 juta. Swing arm, gear set, terus ban, itu udah include, sama underbone sudah include. Jadi buat teman-teman yang mau upgrade jadi seperti ini, bisa kontak ke kita di Instagram atau di nomor WA yang ada di deskripsi. Tinggal kondisikan partnya seperti apa. Total konsep ya teman-teman, jadi seperti ini jadinya. Kalau mau spek yang lain bisa kita kondisikan nanti seperti apa bentuknya. Oke, terima kasih sudah nonton dan sudah subscribe channel kita. Mudah-mudahan konsep modifikasi kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang mungkin punya motor sudah lama dan sayang untuk dijual, akhirnya dimodif aja. Ini bisa jadi salah satu referensi. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.